Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok macam mana hypercar yang mahal-mahal harga juta-juta ringgit ni buat crash test. Dan macam mana dia orang buat test ni sebab sebiji kereta harga dekat 10 juta tau. Nak buat crash test pula bukan pakai satu kereta je. At least kena pakai 10 biji kereta. Ha, takkan nak kena spend 100 juta semata-mata nak buat crash test, betul tak? Silap-silap boleh bankrupt company ni. Jadi, macam mana dia orang buat? Jom kita tengok. Kalau korang perasan, masa kita nak beli kereta kan, salah satu info yang ada dalam brosur tu adalah safety rating. Dan safety rating agency yang paling popular dan diterima pakai sekarang ni adalah NCAP atau nama penuh dia New Car Assessment Program. Dia akan bagi bintang untuk safety kereta tu. Contohnya kalau kereta tu 5 bintang, secara purata dia akan lebih selamat dari kereta yang ada 3 bintang. Tapi korang kena ingat tau, walaupun NCAP ni dia terima pakai di seluruh dunia, testing ni sebenarnya voluntary saja. Maknanya untuk manufacturer, nak buat pun boleh, kalau tak nak buat pun boleh. Jadinya kalau buat, dapatlah safety rating tu, dan kalau tak buat, tak dapatlah safety rating. Tapi ada ke tak ada ke safety rating ni, kereta tu tetap boleh dijual. Tak adalah kata kalau tak ada NCAP rating ni, kereta tu jadi haram dijual pula. Sebabnya benda ni voluntary saja. Dan NCAP ni pula lain region, lain requirement dia. Kiranya NCAP yang boleh kata paling tough sekali nak lepas adalah Euro NCAP. Dan Euro NCAP ni biasanya digunakan di negara-negara yang kaya lah, macam dekat Eropah sana. Kalau dekat negara kita pula, kita guna ASEAN NCAP. Dia dapat sertifikat dari NCAP juga, tapi requirement dia tak hardcore lah macam Euro NCAP. Maknanya kan, kalau kata dapat 5-star ASEAN NCAP, tak semestinya dapat 5-star Euro NCAP. Tapi kalau dapat 5-star Euro NCAP, sepatutnya ASEAN NCAP dia dapat 5-star juga. Tujuan NCAP ni, dia berbeza-beza antara region sebabnya sebagai contoh, ASEAN countries ni masih lagi membangun. Jadi, diorang tak expect kita mampu pakai kereta yang sangat mewah macam orang-orang dekat negara maju pakai. Jadi, kalau safety standard kereta yang mampu milik ni tinggi juga macam kereta mewah, memang dah tak jadi mampu milik lah kereta tu. Jadi, sebab kita dekat ASEAN, maka kita pun terima pakailah ASEAN NCAP ni. Cuma disebabkan NCAP ni, dia tak wajib dibuat oleh semua manufacturer. Biasanya manufacturer kereta yang mahal-mahal ni, level-level supercar dengan hypercar, diorang sebenarnya tak buat pun NCAP test ni. Sebabnya kos sebiji kereta tu saja dah mahal. Setahun pun diorang buat 10 biji saja contohnya. Jadi kalau setiap crash test nak kena hantar 10 biji, habislah sales dia untuk tahun tu. Tapi kenapa pula tak boleh guna sebiji je untuk crash test ni? Kenapa kena guna banyak-banyak? Sebabnya crash test ni ada komponen-komponen dia. Contohnya ada untuk frontal collision, ini dah guna satu kereta. Lepas tu untuk side collision, nak kena ada satu lagi kereta. Lepas tu untuk rollover test, satu lagi kereta. Yang frontal collision tadi pun mungkin nak test dekat beberapa speed. Ha, jadi memang nak kena guna lebih dari satu kereta. Kiranya pendek kata, memang kalau production kereta tu sangat mahal dan sikit je kereta tu keluar setahun, memang tak mampu nak kejar safety rating ni. Ha, ini bukan nak kata kereta tu tak selamat, cuma diorang tak sanggup nak tanggung kos untuk buat test ni. Jadi macam mana diorang make sure yang kereta diorang ni masih selamat? Customer pun, contohnya kalau ada orang nak beli kereta Bugatti ataupun nak beli kereta Rimac atau Ferrari lah contohnya, diorang dah tak kisah lagi pasal safety rating ni. Sebab diorang dah ada cukup keyakinan yang kereta tu mesti selamat lah kalau ada crash. Tak adanya diorang nak tanya lagi kereta ni dapat berapa star dalam NCAP testing. Jadi manufacturer kereta yang mahal-mahal dan rare ni kena kreatif sikit lah soal safety ni. Kalau Rimac contohnya yang buat kereta hypercar elektrik tu, cara diorang buat safety test adalah dengan menggunakan simulation. Simulation ni maknanya Finite Element Analysis lah, ataupun FEA. FEA ni maknanya kita boleh guna komputer untuk kira berapa stres setiap komponen tu kena tanggung bila ada impact. Dan kalau stres ni lebih dari kemampuan material tu, dia akan fracture
dan mungkin bagi kesan dekat komponen-komponen lain. Jadi kalau belajar engineering, memang kita akan cek setiap komponen tu guna FEA dan cuba eliminate geometri yang bersegi-segi dan ada sharp corner, sebab dekat situlah stres akan biasa berkumpul. Ha, dan inilah sebabnya tingkap kapal terbang tu dia bentuk bulat dan bukan empat segi. Kalau empat segi, dekat bucu tu akan jadi tempat stres berkumpul. Jadi diorang decide untuk bulatkan corner-corner yang ada. Jadi sama juga dengan konsep car safety ni. Engineer nak design supaya kereta kita tu bila ada frontal collision, segala daya tu akan distributed di sekeliling driver dengan penumpang dan load tu akan dikongsi oleh semua structure instead of dekat depan saja. Cuma bila Remake buat FEA simulation ni memanglah boleh. Tapi macam mana diorang nak verify yang simulation tu betul? Lagipun material untuk buat hypercar ni most likely adalah carbon fiber. Carbon fiber ni kalau korang nak tahu, nak modelkan dia memang sangat susah. Sebab kalau kata besi, memang dah well established dia punya maximum stress, berapa kekuatan ataupun yang modulus dia, bila dia akan patah tu, itu semua kita dah boleh simulate dengan agak tepat. Masalah dengan carbon fiber ni adalah kekuatan dan rigidity dia tu bergantung kepada macam mana kita layerkan dia masa bentukkan carbon fiber tu. Maknanya kalau lain cara kita susun dia, lainlah dia punya kekuatan. Ha, jadi komputer masih belum dapat modelkan benda ni dan ini yang menjadi cabaran besarlah pada safety engineer. Nak crashkan satu kereta betul-betul memang impossible, sebab kalau kereta tu rosak, dahlah berjuta-juta ringgit. Lepas tu dapat satu data saja. Ha, jadi apa yang diorang buat adalah diorang construct satu kereta memang untuk jadi korban. Dan testing yang diorang buat pun bukan untuk tengok damage kereta tu banyak mana, tapi lebih kepada untuk validate diorang punya simulation. Maknanya diorang buat testing dekat bahagian yang perlu saja. Contohnya kalau nak validate side impact, diorang akan buat eksperimen dekat pintu tu saja. Lepas tu tengok sama ke tak dengan simulation. Kalau sama, diorang boleh conclude yang simulation tu betul. Kalau tak sama, ha, kena godek lagi lah simulation tu sampai jadi betul. Cuma mungkin at least satu kereta nak kena korbankan sepenuhnya untuk tengok apa jadi pada patung dummy dekat dalam tu. Diorang nak make sure yang kalau ada frontal collision, patung tu tak patah-patah dan tak ada heavy touch dengan kereta. Lepas tu nak test juga dia punya restraint system macam seat belt, tensioner dia, dan nak test juga airbag tu boleh deploy ataupun tak. Ha, yang ini memang nak kena guna kereta sebenar lah. Jadi ini saya bagi satu contoh sajalah syarikat supercar yang buat safety testing sendiri dan memang tak guna NCAP disebabkan cost. Dan banyak lagi company lain yang buat macam ni. Dia ada cara diorang yang tersendiri untuk buat crash test tapi kos masih terkawal. Yang penting driver dengan penumpang sentiasa selamat. Contoh yang advance sikit, contohnya macam Volvo. Diorang punya test facility mungkin lagi advance dari NCAP. Sebabnya Volvo punya janji adalah dia tak nak ada orang seriously injured atau mati dalam kereta dia dari tahun 2020. Benda ni memang susah nak capai, tapi at least diorang ada target yang strong untuk safety. Jadi kalau company yang macam ni, bila dia dah develop kereta dia sendiri dan test banyak kali, bila dihantar kereta untuk test NCAP, memang surely lulus dengan cemerlang. Ha, jadi korang tahu tak safety rating kereta korang berapa star? Cuba cek. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa share dengan siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.